bisa. Kalau sekarang udah nggak ada waktu untuk mencoba sesuatu yang saya lihat nggak ada masa depan. Masih anget juga divorce-nya gitu. Jadi enggak memikirkan ke sana dulu deh. Ya, dan enggak ada waktu juga. Gitu, enggak ada waktu untuk dating dengan, enggak ada waktu juga. Ini pulang dari sini, anak-anak udah nunggu di rumah sampai tidur. Enggak ada waktu. Tapi, memang enggak ada waktu. Enggak ada waktu dan belum ada yang memang kan belum ada yang cocok ya, menurut saya belum ada. Wah, nggak mudah lagi ya, artinya kan nggak mudah lagi. Jadi mungkin kalau dulu banyak waktu, maksudnya punya kesempatan untuk melakukan penjajakan, sudah sangat nggak ada lagi. Dan saya nggak mau membuang waktu saya untuk mencari-cari dan mencoba-coba. Si anak mendukung, misalnya mendukung banget, maunya mendukung apa nih? Mendukung hari, oh sangat. Anak-anak lebih seneng lah, itunya waktunya fokus ke bekerja dan fokus ke mereka. Anak-anak lebih seneng. Apa mungkin untuk saat ini? Ya jangan lama-lama sih. Soalnya kan, I'm a heavy package ya, nggak sendiri tapi heavy paketnya berat. Nggak bisa diatur tempat itu cuma dua, cuma sedikit nggak bisa, harus. Dan nggak semua laki-laki punya kemampuan untuk memikul beban yang sangat berat. Jadi untuk memastikan itu banyak yang dipikirkan. Kalau sayanya sih memang artinya kalau menurut saya buat seorang laki-laki itu juga nggak mudah. Jadi dan saya udah berpikir yang nggak akan mencoba-coba lagi, mencoba membina hubungan lah. Kalau saya tahu, kita kadang-kadang semakin kita dewasa kita semakin bisa memahami dan tahu konsekuensi dan bisa menganalisa. Ya, kalau saya sama A dengan perbedaan ini, oh kayaknya nggak bisa. Kalau nggak bisa, well, jangan dimulai. Jadi saya mengambil sikap yang cukup tegas dalam permasalahan itu sekarang. Mungkin kalau dulu, ya masih bisa. Kalau sekarang udah nggak ada waktu untuk mencoba sesuatu yang saya lihat nggak ada masa depan.